Halo semuanya, balik lagi di channel King Sun. Di video kali ini gue bakal ngasih tips ya guys ya. Nah, di sini mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu tips yang bakal gue kasih ini. Tips kali ini adalah lempar granat cepat. Dan gak cuma tipsnya, gue juga bakal ngasih satu granat yang benar-benar lagi meta ya guys ya di match-match sekarang ini. Nah, gue pengen buatin ini udah dari kapan-kapan, baru sempat sekarang, jadi ya sorry aja gitu ya guys ya. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Kalian bisa mengaktifkan fitur lempar granat cepat ini di tombol setting, lalu ke dasar. Di sini ada lempar granat cepat. Nah, kalau kalian bisa lihat, itu kalian hidupin aja kalau misalkan masih mati gitu ya guys ya, masih belum digeser ke kanan, kalian geser aja ke kanan. Nanti perbedaannya itu bisa kalian lihat. Nah, sebelum kita lihat perbedaannya, di sini juga gue bakal kasih buat kalian yang pengen nyobain meta granat di season sekarang ya guys ya. Itu adalah termite. Termite ini bener-bener lagi overpower banget. Gue sering ketemu sama orang yang banyak bener pakai termite ini guys. Apalagi termite ini bener-bener enak buat nge-counter orang yang prone shoot ya guys ya. Jadi saat dia nembak, dia sambil pencet prone, dia tiarap gitu. Nah, itu bener-bener nge-counter banget. Apalagi ditambahin fitur lempar granat cepat ini guys. Jadi lu tinggal sesuaiin tombol lempar granat lu ini ya, tombol granat lu. Lalu lu tinggal lompat-lompat, ketemu musuh yang kayak begitu, ya udah tinggal pencet, langsung dia otomatis ngelempar. Dan dengan termite yang nge-slow terus nge-burn damage secara sedikit-sedikit, itu tuh bener-bener bikin dia kewalahan lah. Intinya walaupun dia berdiri, sekalipun dia pergi, kabur gitu ya, tetap bisa mati guys. Karena gue sering mati karena kayak gitu. Okay. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian ngaktifin fitur lempar granat cepat ini, saat kalian pencet gambar granat kalian itu udah positif langsung ngelempar sesuai dengan bidikan kalian ya, atau titik aim kalian itu. Kalau misalkan kalian nggak make fitur ini ya, kalian saat mencet icon granat itu, kalian cuman ngeluarin granat seperti ngeluarin senjata biasa gitu ya kan, terus digotong gitu granatnya tanpa dilempar. Dan kalian harus fire dulu buat ngelempar. Dan fire-nya pun itu bisa dibatalkan guys. Nah, kalau untuk si lempar granat cepat ini, dia nggak bisa dibatalkan, bener-bener langsung dilempar aja, ya udah gitu. Ada efektivitasnya, ada enggaknya gitu guys ya untuk fitur ini. Enaknya itu kalau misalkan bagi kalian yang rusher. Jadi kalian itu nggak usah perlu-perlu untuk khawatir telat untuk ngelempar granat kalian atau tactical granat kalian. Jadi kalian bener-bener tinggal ngarahin sesuai dengan aim kekeran kalian itu, terus kalian pencet tombol granat, udah langsung lempar granat kalian gitu, atau tactical granat kalian. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu kalau termite ini lagi meta, apalagi digabungin dengan fitur lempar granat cepet ini ya, jadi buruan dipakai ya guys ya, semoga bisa ngebantu kalian nge-push rank. Dan gak cuman termite doang guys, gue menyarankan satu lagi, yaitu molotov ya guys ya. Molotov ini emang enak banget buat dipakai fitur lempar granat cepat. Jadi dua ini ya guys ya, apalagi buat kalian yang para rusher dan suka main kayak hard point dan domination, ini enak banget untuk pakai fitur ini guys. Nah, mungkin sekian dulu ya guys ya pembahasan tentang tips lempar granat cepat dan termite yang lagi meta di season 1 New Order ini guys. Kalau kalian suka video ini, klik like aja dan jangan lupa share ke kawan-kawan kalian. Kalau ada gua yang lagi main CODM, pastiin juga udah klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya sebagai dukungan kalian pada channel gua. Gua King Sun, pamit undur diri, see you, bye-bye.